Projek pembangunan baru bagi Mahatafiz Al-Quran Nurul Hidayah Air Hitam Kedah. Pihak Mahatafiz telah selesai dalam proses pembelian tanah yang berharga RM200,000. Ini adalah geran tanah dan surat wakaf milik Mahat ini. Sebarang pertanyaan berkenaan dengan projek ini, bolehlah hubungi nombor telefon yang tertera di dalam video ini. Pihak Mahatafiz telah membuka wakaf RM10 untuk satu kaki persegi bagi bangunan ini. Pihak Mahatafiz berharap bangunan yang baru ini dapat menggantikan Mahatafiz yang ada sekarang. Bangunan Mahatafiz yang ada sekarang ini telah agak berusia dan layak untuk digantikan dengan bangunan baru kepada para pelajar. Kami, pengurusan Mahatafiz, memohon jasa baik dan merayu kepada para muslimin, muslimat serata Malaysia untuk berinfak kepada projek Mahatafiz ini. Jika tuan-puan berinfak, maka tuan-puan adalah pejuang kepada agama Allah. Oleh itu, yakinlah dengan janji Allah, ganjaran Allah sedang menanti tuan-puan. Bangunan yang dirancangkan untuk dibina adalah setinggi 3 tingkat. Kos pembinaan untuk satu tingkat adalah RM500,000. Jadi, keseluruhan kos bagi pembinaan 3 tingkat adalah sebanyak RM1.5 juta. Rasulullah pernah bersabda, orang yang bersedekah dan berinfak tidak akan jadi miskin, insya-Allah. Marilah bersama-sama kita membangunkan Mahatafiz Al-Quran Nurul Hidayah.